Menko Polhukam Mahfud MD menekankan majelis hakim berwenang memberikan perintah apapun dalam proses pengadilan. Institusi pemerintah terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib mengikuti keputusan majelis hakim. Sebelumnya dalam persidangan pembacaan dakwaan kasus pidana kekarantinaan kesehatan, terdakwa Rizik Syihab kembali menolak mengikuti persidangan secara online atau daring. Majelis hakim pun mengeluarkan perintah pemanggilan paksa untuk menghadirkan Rizik Syihab dalam persidangan. Kita uji di sini di persidangan ini. Sidang begitu, saya berharap sidang ini bisa adil sehingga gini, persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya, itu hakim. Hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun, nanti aparat pemerintah, polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Hakim ingin begini, kan itu sudah ada aturannya, itu urusan hakim lah gitu ya. Saya pemerintah tidak boleh ikut, hakim harus begini, kan tidak boleh. Saya dengar kemarin ada, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ini kami dibegini kan. Saya dengar, itu viral. Tetapi ketahuilah bahwa saya bukan hakim. Tidak boleh saya, harus begini hakimnya, harus begini. Tidak bisa.